Ini turi kena uli-uli mantanku. Mama itu luar biasa pendeta Nina. Umur masih muda, masih 55 tahun. Enda kondisi kegelengan tak indah. Tapi adikku duanya, Elsa dan Joy, bagaimanapun saat ini sakitnya hati kalian, susahnya, mungkin kalau bisa, ini mimpi. Kan gitu ya? Siapapun pasti seperti itu cara berpikirnya ketika ini datang kepada dia. Kalau bisa ini mimpi Tuhan, bagaimana? Tapi adikku duanya, hari ini firman Tuhan menguatkan kamu berdua. Lewat kehadiran kamu, tengok kami semuanya ini, Elsa. Ada pertua yang ngaturkan tadi mulai kamu antigen, lalu pemesanan tiket dan sebagainya. Ini pertua kita, mewakili Runggun. Lalu juga dari sektor Bethlehem ada, di Taser pun ada. Kawan permata lu, pengedah lu, abang kakak lu, teman-teman lu. Kita imani Elsa, kita imani Joy. Ini kehadiran Tuhan untuk menguatkan kamu berdua. Kalaupun pada saat ini belum terselami apa rencana Tuhan, tapi yakin dan percaya kamu berdua bahwa saat ini mama sudah senang. Dan hari ini Tuhan bilang, mari nakku, kuberikan kelegaan manbanku, sehat kami. Amin. Dia memang kita yang ditinggalkannya, sakit siapa? Rancanganku dengan rancanganmu itu sejauh langit dan bumi, nelat rukuri. Bicara kabang kayak kita naik pesawat, Elsa kan tengok kan? Kita sangka udah di ujung langit, kepe-kepe masih ada lagi langit di atas langit, kan gitu. Kan air mata, tapi kita mau aminkan suatu saat nanti air mata ini digantikan dengan sukacita. Amin. Elsa dan Joy ya. Jadi kami doakan besok kamu pulang lancar, gak ada kendala sama sekali. Sampaikan salam kami buat keluarga, buat bapak khususnya, bahwa GBKP Runggul Pontianak juga merasakan kehilangan atas kepergian mama, dan ikut mendoakan kami satu keluarga dikuatkan, dan harapan kami juga doa kami semua acara di sana nanti boleh berjalan dengan lancar. Kampe dua anak kami pulang ke Pontianak, jangan patah semangat. Ula kari karena menggogona tendula tendumuli-muli. Mama sudah selesai tanggung jawabnya, dan kami percaya mama ingin kalian jadi orang sukses. Makanya pelepas makin aku Pontianak indah bareda. Bulan lakwal tahun selewat. Daud pe sakit pe iya pelepas makanya, berangkat kena kena. Berarti dalam artian harus diwujudkan cita-cita mama. Pulang pun nanti kamu ke Bras tadi, selesaikan semuanya urusan, antarkan mama dengan damai. Selesai semuanya, kembali lagi ke Pontianak, kembali lagi aktivitasmu. Ulah kakari sampai di sana, nggak ada lagi semangat lu, nggak mulai kembali ke Pontianak. Mama nggak akan suka melihat seperti itu ya adik-adikku ya. Kami tunggu kamu di Pontianak, biar bersama-sama lagi kita menjalani hari-hari kita, dan kamu semakin dikuatkan. Ini firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada kamu berdua. Mari kita berdoa. Sada jaminan, sada janji Tuhan kami, bahwa ICP kami si sangana mengalami kekecewaan, kesedihan, ketakutan, penderitaan. Tuhan berkata, marilah dahi aku, kubere kelegaan man bandu, kubere serpang pulah man bandu. Maka Tuhan ibas kesempatan indah leh kami Tuhan ku ada pendu. Anak du Elsa, ras Joy, jidahkan ugat ugat teman pusuh na paksa indah Tuhan. Umata ibas pipina, nandakan tuhu-tuhu ceda keukurna Tuhan. Tapi Tuhan percaya kami, kami di bata bapak kami, kami sendiri pengapul nandangi iyo duana. Karena Tuhan, kami si mereka niat juga. Kesasi badia si nampati iya Tuhan, gelah ngasup iya. Ngalokan keputusan singgo ibahan du nandangi kegeluhenna, karena kelau semande sini kelengi kami. Maka Tuhan, bapak sini kelengi kami, kayak itu tosuk kami. Dia kayak ia getam tusukna, tapi harapan kami Tuhan tetap ia sehat, menjuah-juah, belah ngasuk ia naruhkan, nande sini kelengi, ras sebagai pekaris terus nah ngarak-ngarak anak siwa, riku ras kempu, yang tetap mengharapkan perhatian kasih sayang dari orang tua. Maka Tuhan, rina rencana, enda pendeskan kami, belah pekari banci, erdalan arah turusan, arah enda pe jadi pengakul, jadi pergegah man keluarga si ita dingin. Riku ras penerbangan, anak ini ada dua anak pagi pe Tuhan. Pontianak, enda pe krina yang disken kami kebastan du bapak, lah boleh gegah kengasupan kami. Tapi kami di bapak kami si mada kuasa, pasu-pasu Tuhan perdalalan ia dua anak.
sehat majua-jua. Pedaun kibas para bahaya. Belah keseh ya Tuhan. Jumpa ras keluarga. Alu lah kurang kaite. Banci kita lu kena. Nande sini kelengina eda. Alu dem. Kerihan ukur. Ras tetap terpengedes kubastan Tuhan saja. Bujur Tuhan. Eda pertonton kami. Indeskan kami. Ibas dalam Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami. Amin. Alami anak kami yang saras joy ya. Tentunya bos keluar rumbun, bos kerina teman-teman si Kadil Jenil bagi pe silakan dengar. Cedate membantu anak kami dua anak yang saras joy bos keluar pun mandi bos waris dari. Ya, kami makan ini walaupun ini yang terburuk bagi kita saat ini, tapi ini yang terbaik. Terus pada saat MKP berlatih Singapura di kampri dan kami khususnya bagi keluarga si terus pasir dan datang berita yang tak saat ini khusus nama nabang kami terus tadi ya. Berita itu seingkan hari maka aku share sama teman-teman ya. Ya, maka kita kami maka anak-anak kita permata, anak-anak timka tetap mendampingi kami serta kami bagi mulut kami ya lalu dalam tanda si dilakukan anak-anak kita permata bagi PMK ibas suasana sebagai rupa. Di sini aku mewakili teman-teman semua di sini yang ada abang-abang dan kakak untuk teman kami, adik kami juga Joy dan Elsa turut berduka cita atas kepergian Bibi, kami bilang sekali Bibi. Tadi sempat terkejut juga karena aku posisinya di rumah Bang Robert, telepon sampai Joy di Manggarai akhirnya langsung kami bilang langsung tunggu deh, kami langsung ke situ berangkat semua untuk kami hubungi semua siapa yang bisa kami hubungi ya, ingin ada teman-teman kamu semua abang-abang kakak-kakak lu yang bisa datang sini sekaligus memberi penghiburan deh. Sehat abang terbanggar. Kalau jika kami meneruskan perjuangan sekolah Bu Zenda, jadi si kurang naidah dulu perah kami lah, aku lah perlebih, kemar kami lah. Aku pindah pas darat yang dia makan aku dat berita, kadang itu sih yang makan agak melawan deh sekejap, makan aku telefon ada mama GP bilang abu. Jah dengar kan, aku. Jadi nama ni bukan sekadar dengar. Aku wayaki aku dia. Jadi bagaimana aku entah kurang ungkap kap kami. Lalu yang dah mengharus kami aku. Jadi tiket yang boleh buat pagi pagi dari tiga kali pengurus tadi dia tiga kali mewakili pagi si langsung kap ke bandara. Kainari kami bas keluarga besar. Sektor Bethlehem turun kecederaan di mana-mana. Tentu sekali nari menggegekam bebas ngalakan perbedaan neda. Bagian dari bebas kami nari bujur. Tetap kita pengurus kutukan ibas sedana ke bagian dari rupana. Kasih ibas paksa NDP kami ikut kecederaan di ibas Karlsen. Mama Andu ibrastagi anak kami Elsa bagi Tejo ngondai kami ikutkan firman Tuhan arah pendeta tas toto tapi krina pagi kami baci perlalanan du lancar se Jakarta, se Medan, se Kuta mindo gagah ke Tuhan maka kita kuat bagaimana kita atas pemenang akan lalu mungkin kita rasa sedih entah petangis hanya saja sampai gue ngajari Mama Andu Jangnari bahwa selalu berserah kepada Tuhan. Jadi penguat nanggani keluarga si Ida Petibu. Amin dia pusuta pasti getem. Hanya saja bagi kami gue ikut ke Wijenda, dibantu ya Tuhan, dibantu Roh Kudus kami semakin kuat. Tanpa bagi jangan jadi penguat, khususnya bagi Bapak, bagi P. Semangat-semangat si gue dari Breken Bandung. Ingat dulu, makanlah kari. Sekawat tuna menitakan kujena sidungi ke dungin duka perkuliahan dulu sebab
pasti esanya cita-cita orang tua ya Pak Sasaki pe irela kena kandong dong sirang rasia bagian dari ngondai itawarkan anak teman-teman du anak permata bagi ke anak inka bahwa adinalit dahin-dahin kuliah ulah kam sungkan-sungkan dai pe ngotan ngerana sitik pagi lip ya ujian jadi mungkin ngondai hubungi na dosena mungkin tak dikabaci iban itu teman-teman di kuliah ulah kam sungkan-sungkan lah aku untuk memperkuat misalnya pernyataan du misalnya harus melengkapi ini itu katakan du kan teman-teman du si jenka ya pertama si katakan ujar mantuhan dan datang ke antena dan si katakan ke masyena sopaya pengulas Joy kawan berapa Joy? Anak ketujuh pak ketujuh ya? Oh iya Elsa? Kenan ya? Oh jadi kakaknya si Elsa ya? Oh iya kamu rinting mikir? Berapa kali kamu? Berapa kali Pandosi? Berapa? Pandosi. Pandosi. Bapak berbaru saya, kita berbaru saya. Kita berbaru saya, aku bapak Nur, tapi aku bapak Nur. Dan saya, aku ya. Jadi perjuangan itu harus diteruskan. Kalau kamu pulang, tunjukkan bahwa kamu sudah menjadi seorang mahasiswa dan punya tanggung jawab. Ketika kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kekuatan, maka kita yakin atas berkat Tuhan semuanya bisa dilewati, terselesaikan, sehingga saatnya nanti kamu bisa menyelesaikan perkuliahan di luar. Jadi tadi malam hingga akhir maghrib kita juga bawa dalam doa sambahan bahwa orang tua mama dalam keadaan hati dan hari ini Tuhan sudah memanggil ya. Angkat doa sambahan aku berstabil beli ya aku kan tempat Indonesia lah. Aku kan campur-campur je. Yang kan nanti kalau kita masuk aku mungkin deh. Boleh peta nak cakap ya. Ya. Jadi ini kan kaya cincin belanja dan ini kan sambil campur-campur. Jadi kita berjumpa kita dulu mantan kita tentang perayaan cerita. Begitu khusus mantan anak kami luar biasa hadir dalam terem. Dengan anak kami teman tu sangat berhati-hati dan terpengaruh untuk menunjuk kami jadi maka kami sebelum Doni beginilah lagu Tuhan sehingga Tuhan sah agar ditetam maka rencana Tuhan rencana si memulih dan apa selawasan orang tua dan apa sifat dan apa Tuhan dalam kantor seminari kam masuk ujur ujur di bas kitab nenek nomor 220 sindai itu ikan dia kentang kegulungan doni Tuhan singatu kencang sendirikan kari baik si pemenaras si peteruken kegulungan doni Tuhan singatu kencang labo tersipati ia si mada kuasa entah kai pejadi Elsa Joy leben woitofna lalik si terbuni i lebe-lebena lalik si terbuni i lebe-lebena kegeluhun doni Tuhan singa tu kencang mari sedih keras seterusnya Ibas kami selaku tinepandu sadar ke kami bahwa doni enda raskrina isina kam singatur kenca Bapak. Emaka entah kai pesi terjadi te kami Tuhan kam tetap campur tan ibasa raskrina pasti mendatangkan kebaikan man kami tinepandu enda kami.
orang tua Iwas anak Bu Elsa Buginting Ras Joy Buginting. Endape Tuhan, dia mungkin secara akal pikiran manusia, secara perasaan manusia, khususnya keluarga Elsa bagi Pe Joy, lega bodat kami ke, labu angka kami ke, kalau maksud ras tujun kelausen nande sini kelengi kami enda. Bahwa kamkap di bata Bapak kami, baik hidup mati kami, semua atas keputusan Tuhan. Karena Tuhan si terjadi bebas paksa enda, iimani kami atas keputusan dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan, tiba rencana mulih pe pagi, tetukan kami perdalanan, gelah pe sehat menjuah-juah ia, pesawat si itumpangi pe ibas kadang menghuli, seh ku Jakarta, seh ku Medan, seh kaku Brastagi, alulah kurang kai pe. Kehadiran nape Tuhan di tengah-tengah keluarga jadi pengapul, khusus pe, man bapa. Ras bagai pe Tuhan kena rencana, radaten, gunam-bunikan kekelengan kami enda pe kari, rikut ras acara gereja ibas wari Rabu, enda pe itu token kami Tuhan. Mekuah hatendu, pakendu kerina, sangkep geluh, gereja, pengurus-pengurus, guna ngaturken, kini hamatan si terakhir, nandangi orang tua kami enda. Ras telak kami Tuhan, dia ibas wari pepagi, lid, ujian rasrebanna nandanya anak duenda enda pe harapan kami dari pihak kampus ada kemakluman gelah pe kari banci ia ikuti susulan raste kami Tuhan sekolah anak kami enda pe la terbengkalai karena kejadian enda bujur Tuhan indesken kami kekelengan kami enda dua anak bas tandu ras bagai pe pertua kami singgo nikapkan ingan pe malam ate kami pasu-pasu kekeluhan na sehat majuah-juah ia tetap dari pasu-pasu kaman kalak sidebal ras berikut kami kerina si hari bebas paksa enda pe Tuhan sir semuli pasu-pasu untuk kegelun kami pengharapan kami tetap sehat majuah-juah si keleng-kelengan iwas kondisi gopana pe tetap tersada arif kami tetap terpuji Tuhan arah kegelun kami serang mulih kami pekari Tuhan kami senemani kami sehat majuah-juah kami sekuingan kami ras seterusnya pe wari pepagi bajika kan medak guna baca tetap dalamkan kai misi visi Tuhan nandangi kegeluhan kami endam pertonton kami Tuhan indeskan kami bahasa dan gelar Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hari selalu kami suara di dunia dan rasuasa rasuasa amin bujur menjual-jual.